100.000. Udah berat Allah yang bagus yang baik ya Allah. Halo, shalom sahabat Deberto, kembali lagi bersama kami Deberto Channel. Jadi tadi kita melintas, kita lihat ada ibu-ibu seperti tukang pecel ya, duduk terus sambil lipat tangan kayak begini, kayak lagi berdoa kayaknya ya. Mungkin dia berharap ada yang mampir beli gitu. Ini kita mau putar balik ya. Oke. Kita mau aja kenalan, ikuti ya. Kita udah muter balik, tinggal jalan ke depan. Kita mampir dulu. Ini jualan apa, Bu? Pecel. Pecelan, Bang. Pecelan, Bang. Combro. Oh, banyak. Combro, Mitra. Mana combro? Tahu porsinya berapa? 10 juta. 10 juta? Wah. 10 miliar. Emang mangkanya di sini? Ya. Oh, sampai jam berapa jualan? Ya, serezekinya. Rezekinya bagus, cepat pulang. Oh gitu. Campur sayang. Boleh deh. Boleh kenjer. Oke. Kenjer. Ya. Kenjer. Pecel urap. Mau mangkal di sini, Bu? Iya, mangkal di sini budenya. Bude tinggal di mana, Bude? Di belakang sekolahan. Sekolahan yang mana sekolahan? Sekolahan. Oh, yang SD ini. Oh. Pas di sini. Bukanlah, pasti Jawa. Oh, pasti. Jawa mana, Bude? Bisa ya? Saya kan. Bisa. Ya. Oke. Jawanya mana, deh? Asli Jawa mana? Purworejo. Purworejo. Sini. Di sini udah berapa lama? Sambil ngapain. Iya. Iya. Sadar. Biar semakin laku, viral nanti. Malu aku jadinya. Ya, di sini mau. Bude ngontrak di sini apa rumah sendiri? Oh enggak. Oh di sini? Iya. Tinggalnya? Kontrak. Kontrak. Sebulan berapa? Tahunan ya. Oh tahunan? Tahun 5 juta. Oh. Tiap hari pasti habis deh? Ya alhamdulillah. Suka habis ya? Ya seininya aja. Rezekinya bagus ya. Kalau rezekinya bagus, cepat pulangnya deh. Betul. Kita doakan hari ini rezekinya amin. Bagus. Amin. Tadi aku lewat, budenya duduk di situ kayak termenung lagi berdoa gitu. Betul. Enggak ada yang beli duduk manis. Enggak ada yang beli duduk manis ya? Iya. Berapa deh? 10 juta. Oh, ya. 10 juta. Udah enggak usah bayar. Enggak usah bayar. Iya. Enggak usah bayar. Iya. Iya, sama-sama. Aiberto Channel. Berapa? Aiberto Channel. Aiberto. Iya. Kasih. Iya. Baik banget, Mbak. Mas, udah makan pecel belum? Belum dia, belum. Bungkusin dong. Oke, sayang. Bungkusin. 10.000 aja. Iya. Iya. Sambalnya bisa? Ya biar nggak cepat basi ya. Iya. Dipisah sambalnya, mau ku bagikan sama tetanggaku. Oke. Bude murah senyum. Tapi aku mau makan satu. Mau makan satu, oke. Makan sini. Ya berarti ini, yang ini makan di sini. Oke. Sini dulu ya. Bude tinggal sama siapa di sini?
sama suami, sama anak. Suami kerja? Biasa, kuli. Kuli bangunan. Kuli bangunan. Oh, keren lah. Ya? Keren. Kalau ada. Kan kalau bangunan kadang ada, kadang enggak. Betul. Kuli ini. Ini pakai dulu nih. Genjer. Pakai lontong kan, Dek? Iya, sayang. Pakai lontong. Makasih ya. Iya, sama-sama. Ini enggak buka, Dek? Belum buka ini. Ya? Belum buka. Belum, kasihan dia. Pedas. Nanti sayur sambalnya dipisah sama ya. Bumbunya ya, bumbu kacangnya dipisah ya. Oke. Iya, bumbunya yang dipisah. Bumbunya yang dipisah. Iya. Diborong deh. Seneng enggak kalau diborong? Ya benar. Seneng enggak kalau diborong? Seneng banget. Ya udah diborong, bungkus. Bungkus. Tapi pisah bumbu kacangnya deh. Ya. Jadi sayur dibungkus sendiri-sendiri. Dibikin begini-begini. Iya. Lontongnya biarin begitu. Lontongnya biarin campur sama sayur. Lontongnya begitu aja. Oh, lontongnya utuh aja. Lontongnya utuh aja. Iya, satu lontong satu bungkus gitu ya? Enggak dipotongin. Enggak usah. Potongin aja bumbunya kan dipisah. Enggak usah dipotongin. Ininya. Kayak begini. Oh, ya. Gitu. Bumbunya aja. Bumbunya aja kacangnya. Semangat, Bu deh. Alhamdulillah harus. Dengan siapa namanya? Oh iya, Bude siapa namanya? Lili. Lili? Bude Lili, umurnya sekarang berapa tahun? Berapa? Pas ini, 54 tahun. 54 tahun? Masih cantik, masih muda. Enggak lupa. Oke. Selamat ulang tahun. Sehat selalu, berkah. Dimudahkan rezekinya. Amin. Nih, sahabat Alberto. Pecelnya Bude Lili. Adanya di Jombang. Semangat, Bude. Enak? Enak, Bude. Alhamdulillah. Kalau kurang nambah bumbunya. Mbak makan juga. Hah? Makan juga? Enggak. Jangan? Iya. Ini dibungkus lagi? Ya, bungkus saja. Dari berapa porsi itu? Semua. Siap. Ya Allah. Alhamdulillah. Simba, ya Allah. Tadi duduk situ kayak lagi berdoa, Bude. Aku lewat. Bener, Mbak. Ya Allah, pasti. Terima kasih banyak. Campur ini semua? Semua campur. Beli apa, Bu? Botol. Ibu beli apa? Udah ambil aja bawa, gratis. Gratis. Jadi Bude tinggal hitung aja. Tadi kan satu bungkus sudah bawa. Ya, sama-sama. Ini botok? Yes. Oh, botok apa? Ini aja. Teri. Oh, teri. Kelapa. Ya. Selamat menikmati. Mbak, awas. Ya Allah, si Mbak baik banget. Ya Allah, mudah-mudahan rezekinya lancar. Amin. Yang balas Allah ya, Mbak. Amin, amin. Kerupuk? Kerupuk boleh, peyek juga ada. Mau peyek? Boleh. Boleh? Ya udah. Temennya peyek sama pecel. Kameramennya makan dulu, guys. Kameramennya belum sarapan soalnya.
Nih. Aku di belakang layar dulu lah. Ini bikin sendiri, Bude? Oke. Bikin sendiri? Cuma sendiri. Udah berapa lama jualan pecel? Berapa ya? Ada kali 20 tahun. 20 tahun? Hmm. Wih. Berarti di sini udah dikenal ya? Ya. Udah dikenal? Alhamdulillah. Udah pernah kenal. Tapi pernah nggak ada yang nggak habis? Pernah. Pernah, cuman ya... Emang dapat berapa dulu itu pernah, masih banyak banget. Cuman kan kalau begini nggak bisa buat itu ya, nggak bisa buat besok lagi ya kan? Nggak bisa. Jadi hari ini kalau nggak habis, ya udah. Pernah sedih nggak, Bu? Pernah sedih nggak kalau nggak habis? Ya namanya rezeki, ya mau dibikin sedih bagaimana? Kan ya. Nanti kita udah usaha. Betul. Nggak masalah, hasilnya kan Allah yang ngasih. Amin. Bude gemetar, tremor Bude, tremor. Nggak nyangka, bener ya Allah Gusti. Santai deh, ntar kepotong tangannya, aku lino liatnya. Itu sih Mbak, ya Allah Mbak, matur nuwun banget. Tadi nggak aku lewat? Nggak, cuma nggak kalau... Balik lagi? Berarti emang Bude orangnya enggak, murah senyum ya? Murah senyum, semua orang disenyumin. Baik banget ya. Apa Bude? Dia yang nyuruh saya di sini. Dulu kita keliling, keliling komplek. Dia yang ini, kita sini aja Bude. Nggak bayar gitu, nggak bayar tempat. Nggak bayar, nggak mau dia di ini apa nggak mau. Jadi yang punya rumah ini, kan tadinya Bude keliling komplek, terus. Apa ketemulah sama yang punya rumah, diajak suruh jualan di sini nggak bayar. Alhamdulillah orangnya baik kan? Selalu dipertemukan dengan orang baik ya Bude. Nggak nyangka ketemu orang baik di sini. Di sini nggak ada saudara kan kita, nggak ada saudara ya deh. Betul, ini semuanya deh. Semuanya benar? Iya sih. Nggak percaya Bude. Nanti si Mbak siapa yang makan? Hah? Kan mau dibagikan ke orang. Oh gitu. Alhamdulillah. Ya Allah. Supaya nanti bertanya, ini beli di mana? Sana di Jombang. Namanya Bude Lili. Supaya makin banyak yang kenal. Ya, amin. Yang rasakan pecelnya Bude. Mudah-mudahan. Ini kira-kira ada berapa bungkus nih? Bude bisa perkirakan nggak? Bungkus aja semua. Enggak kali, kayak waktu putu kan? Bisa diperkirakan dia, benar. Enggak pernah iniin. Dari seininya aja. Ya, pertama kali diborong, enggak pernah diborong? Belum. Belum pernah, baru pertama kali diborong. Ya Allah, makasih banyak ya Mbak. Iya, sama-sama. Biasanya orang beli satu, dua. Biasanya pulang jam berapa, Bude? Enggak tentu, kadang jam 11, kadang jam 10, kalau lagi ini ya. Rezekinya bagus, jam 9:30 udah pulang. Hari ini kayaknya belum. Ini bagus ketemu si Mbak. Amin. Biasanya mah udah itu. Alhamdulillah Bang, ya terima kasih banyak si Mbak. Tadi di sini lagi begini budenya. Lagi lipet tangan. Kayaknya lagi menanti pembeli. Biasanya udah pulang. Oh, biasanya udah pulang. Biasanya udah pulang jam segini, tapi karena masih banyak jadi Bude masih duduk tadi. Berarti benar Bude tadi di situ lagi berdoa ya? Lagi menunggu pembeli ya? Betul ya Allah, mudah-mudahan Allah mendengar. Anak Bude di mana? Yang satu kerja, yang satu di Rawakalong. Udah nikah? Udah, yang satu yang gede. Kerja kita enggak ngandelin anak kan, kita selagi masih ini Mbak,
Iya. Jadi Bude walaupun anak udah kerja, pada kerja Bude nggak ngandelin anak. Kalau bisa malah orang tua memberi gitu, luar biasa. Ya nyeblos bannya. Oh iya bisa. Begitu. Bude masih nggak percaya, masih bener masih nggak ikut. Ya Allah, mimpi apa aku semalam? Ya Allah, rezeki. Amin. Ya Allah Mbak, mudah-mudahan sih Mbak banyak rezekinya ke depannya ya Mbak. Amin, amin. Allah yang balas ya Mbak. Isinya banyak loh. Sengaja. 10 ribuan. Karena cinta aja. Spesial. Spesial. Pertama kali ya? Enak. Pertama kali lagi syuting makan. Oh gitu. Biasanya nunggu kelar dulu. Pernah keliling-keliling gitu sering? Pernah. Ya Allah. Setiap hari. Setiap hari. Setiap hari? Iya. Nyariin Bude berarti ini hari ini. Oh, iya, momen aku ya Allah. Aku keliling-keliling Bude. Jadi kan pasti ada orang-orang yang berdoa. Jadi ya kita namanya sesama manusia harus kita saling membantu. Bukan karena kita pengen dikenal orang enggak, tapi kita pengen berbagi kebahagiaan. Jadi hidup kita bukan seberapa kita dikenal orang, tapi seberapa banyak orang kita bahagiakan. Dengan melihat Bude senyum, kita bahagia. Enak Mami, mantap. Jadi emang Bude orangnya ramah ya. Tadi kita kan lewat Bude lagi merem, lipat tangan begini, pas melek bertatapan sama kita dia senyum. Senyumannya Bude yang buat kita balik ya. Aku udah nyampe di ujung, aku muter balik. Aku malah nggak nge. Nggak nge. Nggak nge. Apa sih Mbak? Apa namanya ini? Itulah sahabat TPR itu pelajaran. Iya. Jangan jutek-jutek sama orang ya. Iya. Jadi jangan bertatapan sama orang langsung dipasang mukanya yang iya. Serem. Kalo, senyum. Kalau saya emang nggak bisa ya. Kita nggak kenal. Iya. Iya benar. Senyum doang aja kita udah. Ya Allah. Iya. Bu, ini yang punya rumah. Aduh, luar biasa. Orang baik banget. Orang baik. Jadi yang punya rumah enggak minta dibayar. Ya. Boleh Bude jualan tanpa bayar. Boleh. Kita ketemu di sini, udah ya. Saudara. Enggak tahu. Gorengan combro tahu bakwan. Biasanya Bude ngelayanin satu istirahat duduk yeah, lagi bener. Ini nonstop deh. Sampai habis. Ya Allah. Dari mana? Jakarta Selatan. Oh, jauh ya? Iya. Oh. Ayo Bu, mau apa Bu? Hah? Udah digoreng semua nih Mbak. Ayo, Ibu mau apa? Ibu mau apa? Silakan. Pecel. Waduh, ini romannya digoreng nih. Iya. Semua nih. Gratis. Ambil aja Ibu gratis. Halo, yes. Iya. Berarti langsung campur bumbunya?
Oke. Okay. Diborong. Oh, alhamdulillah. Iya. Ibu terima kasih loh Ibu tadi dicerita ketemu orang baik sama Bude dikasih tempat. Biar lancar rezekinya Ibu, sehat, panjang umur. Pas komplit kan biasanya keliling komplek ya, yeah. Bude. Iya. Yeah. Enggak boleh keliling komplek kan pada dipanggil. Oh, iya yeah, iya. Yeah. Atau sendiri pada capek keliling Bude, masuk komplek orang boleh diem-diem di situ gitu. Iya iya. Iya iya. Yang ini. Iya, Bapak langsung sampai sekarang. Luar biasa. Terima kasih. Pecel. Itu udah ada. Iya, ini lagi dibuatin. Bumbunya campur. Ini campur. Campur. Lagi gorengan enggak Mbak Tani? Ini. Boleh. Ini langganan. Oh iya. Pulang ngaji mau sarapan lawonnya enggak ada. Jadi beli pecelnya. Iya. Udah Lili. Oh, ada bonus nih alhamdulillah. Mudah-mudahan berkah ya. Amin. Iya. Bude Lili lagi syuting. Sama gorengan, Mbak? Iya. Boleh. Boleh-boleh gorengan. Benar ini gratis? Gratis. Ya, makasih banyak. Amin. Sama-sama. Ya alhamdulillah ada yang borong. Biar cepat pulang. Ya. Aja, amin. Jangan lupa ditonton di Iberto Channel. Di Iberto, ya sama-sama. Entar, bundanya mau lihat sekarang. Eka, awas kak, makan pecel kak, mau sini pecel. Pecel. Ayo, ayo. Yang ini, apa lain? Aku mau lontongnya aja. Mau lontongnya aja. Acara apa? Berbagi. Pecel berbagi. Jadi Bude lagi berbagi pecel gratis. Ya Allah. Pakai Pak Wan. Biasa. Pakai. Kenapa? Bumbunya langsung bisa? Langsung aja. Jadi Bude biasanya jam segini udah pulang ya Bude? Iya, kadang ya jam 11. Jam 11. Kadang ya nggak tentulah, seininya aja. Nggak pernah sampai sore ya? Enggak. Nah udah enggak ini kalau sampai sore ya? Enggak enak. Udah enggak enak ya? Buang ya deh kalau enggak habis ya deh. Kalau enggak habis dibuang? Buang. Aduh. Ini sayang. Enggak usah pakai plastik. Enggak usah. Ini aja. Kasih. Oh iya sama-sama. Kasih deh. Ya. Kalau lontongnya masih ada, lontong sama gorengan enggak apa-apa. Iya. Udah lontong dibeli juga? Kalau lontong beli. Beli. Oh. Waktunya kan lama kalau bikin lontong. Kita ini aja bangun jam 2. Jam 2 malam kita udah ke pasar. Jadi isinya ada kacang panjang, ada kangkung, genjer ini sawi putih ya deh? Iya, sawi putih, genjer toge, timun, kadang daun paya. Baik. Oh ganti-ganti ya deh? Ganti-ganti. Mari. Udah buat ibu nih. Gratis. Gratis. Gratis ya? Iya. Alhamdulillah makasih ya. Ya itu di ini bu sama si mbak. Udah diborong. Lagi diborong sama si mbak semua. Bawaannya buat dimakan apa dibawa? Ya? Bawaannya buat dimakan apa dibawa? Bawa semua itu tadi udah pecel? Semua ibu mau bawa? Ibu kalau mau? Mau bawa boleh? Boleh. Ini aku bawa lagi yuk. Ayo.
banyak aja yuk. Enggak apa-apa, Ibu. Alhamdulillah. Emang ini apa ini? Ya, acara berbagi, Bu. Oh, gitu. Iya. Berkah ya. Amin. Amin. Kita pengennya setiap hari berkah. Amin, amin, amin. Setiap hari berkah, ya kan? Amin. Supaya Bu setiap hari ketemu sama orang baik. Bumbunya campur. Bumbunya campur. Tapi dibungkus, yuk. Dibungkus, mau saya yang sana. Iya. Maksudnya ditungguin dulu. Ya, boleh. Sayangku. Apa di kita ya? Tadi? Habis nyuci sama. Habis nyuci kepengen ke depan. Iya. Dapatlah gitu. Iya. Dapatlah anugerah gratis. Alhamdulillah, matur nuwun ya. Terima kasih. Sama-sama, Ibu. Semoga tambah berkah ya. Amin. Sos. Amin. Amin, amin. Ditonton, Bu. Apa judulnya? Alberto. Channelnya Alberto. Aye Alberto. Albert Albert. Iya. Albert Channel ya. Alberto Channel. Kalau nanti udah tayang, ketik aja Bude Lili penjual pecel. Amin. Ya ya nanti nih. Makasih ya. Iya, sama-sama. Ya. Berkah bisa ke sini kita hati. Amin. Hati-hati, Bu. Bungkusin bumbu aku. Oh iya. Mana Bude? Aku tak bantuin. Iya. Seberapa sendok satu plastik? Empat. Empat sendok. Oh iya. Mau bungkus enggak? Sini aku bungkusin, Bude. Iya, entar saya. Aku bawa ke situ deh. Saya di sini aja. Bisa nih. Ya, diaduk-aduk dulu. Ke semua enggak? Oh iya, langsung aja cemplungin sambalnya di situ deh. Ya. Oke. Bisa? Di sini bisa, Bu. Enggih. Oke. Karetnya boleh? Sayang. Oh, tetangga. Nenek. Oh, manggilnya nenek. Latihan ini, guys. Gimana? Oh, ikat begini. Iya. Ditarik terus begini. Iya. Wes. Ya wes, ya wes. Kurang kayaknya. Nah, segini kurang deh. Banyak. Kurang banyak. Oh, kurang banyak. Berarti ini percobaan. Iya, Pak. Takutnya ada lontongnya. Ambil aja ke lontong. Ada bumbunya di situ. Nih, bumbunya. Ya. Nih. Oh iya, terima kasih. Iya. Enggak usah bayar, gratis. Enggak usah bayar. Nanti mau apa? Iya. Ya. Gratis. Iya, ya, sama-sama. Iya. Iya, ya, sama-sama, Kak. Mana nih Bude itu? Hah? Siapa deh? Suami. Bukan. Oh. Bukan, apa suka beli pecel. Oh, mau beli pecel juga? Iya. Bapak beli pecel. Wes, tapi yang pakai gorengan sih, saya pakai gorengan. Gak apa-apa. Gak bayar, soalnya apa? Gratis. Ini aja, gratis. Jadi borong semua masih empat. Lontong ada. Lontongnya habis.
Ini pakai gorengan. Yang pakai gorengan. Iya. Bapak nggak usah bayar, gratis. Tunggu. Bumbunya masih mbak. Ini nih bumbu. Iya. Nah. Tunggu. Oke. Bawangnya. Yes. Di bawangnya. Itu ada bawang. Ada bawang di dalamnya. Ah. Potong-potong. Ada lap nggak Bu deh serbet? Iya. Oke. Ini bumbunya kurang tuh? Hah? Kurang bumbunya. Bumbunya udah habis deh? Ada. Ya. Oh ada. Ini aku isi dulu. Aku pakein Bu deh dulu satu ini deh. Ah maaf. Wah. Biar kedengaran suaranya Bu deh. Aduh maaf, maaf. Di mana nih? Maaf. Ah, ini ya. Oke. Ya. Jadi sahabat Alberto, pecelnya, gorengannya, urapnya semuanya habis hari ini ya. Mau langsung dibagikan. Totalnya 280.000. Ya. Mau dibagikan. Udah senang? Boleh. Terima kasih banyak ya Mbak. Ya sama-sama. Mudah-mudahan Allah yang balas. Amin. Mudah-mudahan rezekinya Mbak lancar terus. Amin. Ya Mbak sehat terus ya Mbak. Sehat. Bunda juga sehat. Bang. Iya. Yeah. Pecel Bang. Pecel. Oh nggak mau. Nggak mau. Yes, kita bagikan ke yang mau. Bunda bagikan. Oh pecel Mas. Di mana? Sama yang di ruko-ruko deh. Bude, yang di ruko-ruko yang dagang nih. Iya. Tetangga-tetangga jualannya Bude. Oh iya, Mas iya. Mau. Mas pecel nih. Ini pagi masih pecel. Iya. Nih, Mbaknya juga. Enggak bayar. Oh, enggak mau. Pecel gratis. Iya. Iya. Sudah udah. Enggak mau. Oke. Okay. Abang ojol berarti Abang ojol. Udah tunggu Abang Ojol lewat. Mas, pecel Mas. Langsung. Bapak Mas ada lagi. Di belakang nanti. Ke bawah. Yang di sini, yang ruko-ruko di sini. Ya, udah. Tadi pada makan. Oh, tadi udah. Tadi udah makan. Sarapan. Mas Gojek ini. Lurus. Sini sedikit nih. Lurus. Yes. Pecel gratis. Gratis nih. Dua orang nih. Kan berdua ya. Oke, okay, gratis. Gratis ya. Oke, okay, habis. Habis. Nah. Oke, okay, sahabat Alberto sudah habis. Ayo Bude di sini Bude, kita mau bayar dulu Bude 200. Seneng enggak? Ya Allah, terima kasih banyak, Mbak. Mudah-mudahan Allah yang balas. Belum bayar. 280.000 ya? Nggih. Ya. Satu. Dua. Ya. Kembali ini. Hah? Enggak usah. Nih, 4. 5. 6. Makasih ya Allah. Makasih banget nih. Mudah-mudahan Allah yang balas ya Mbak. Ya Allah. Makasih ya Mbak. Mudah-mudahan Allah yang balas ya Mbak. Seneng. Ada ulang tahun. Jadi Bude kemarin tanggal 4 ulang tahun. Alhamdulillah. Ya Allah.
ini rezeki Allah, kita siap. Amin. Setiap malam berdoa, mudah-mudahan Allah ngasih rezeki buat keluarga saya. Tinggal sih, Mbak. Maafin aku ya, Mbak. Terima kasih banyak ya Allah. Bude seneng banget. Iya. Bukan dari saya, Bude, yang dari Tuhan. Amin. Dari Tuhan Yesus. Ya. Doa Allah juga balas juga buat ya, Mbak. Ya. Semuanya ya, Mbak. Ya. Kabarkan kabar ya, baiknya sama suami, ya, sama anak. Ya Allah. Ya. Makasih banyak nih. Ya. Oke, sahabat Emerto, jangan pernah lelah berbuat baik. Dan jika tiba waktunya nanti, kita pasti akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Ya. Jadi terus bersyukur, berdoa, berusaha. Karena Tuhan memberkati apa yang kita kerjakan. Bukan kita cuma tinggal diam bermalas-malasan, Tuhan berkati. Ya. Oke, dan jika dalam hidupmu kamu belum pernah bertemu dengan orang baik, maka jadilah salah satu orang baik itu. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Ibu deh, semangat ibu deh. Yang ibu deh aku lebih muda. Iya. Terima kasih ya, makasih banyak ini. Di kesempatan kali ini, Tuhan mempertemukan kami dengan Bude Lili, seorang penjual pecel yang kini berusia 54 tahun. Di saat kami melintas, kami melihat Bude Lili seperti orang yang sedang berdoa. Dan ternyata benar, Bude Lili mengaku bahwa ia tadi sedang berdoa. Ia meminta kepada Tuhan agar dagangannya hari ini tidak terlalu banyak yang terbuang. Bude Lili sudah tahu risiko dari berjualan sayuran rebus yang hanya bisa bertahan setengah hari saja. Maka dari itu, ia mengungkapkan bahwa ia selalu berserah kepada Tuhan. Dan ia percaya bahwa Tuhan sudah mengatur segala hal di dalam kehidupannya. Dikit banyaknya yang Bude Lili dapatkan, yang terpenting Bude Lili sudah berusaha dan berdoa kepada Tuhan. Tidak ada suatu kebetulan di dalam setiap pertemuan. Dan di pertemuan kami kali ini bersama Bude Lili, Tuhan ingin menyatakan kuasanya dan Tuhan memberikan hadiah kepada Bude Lili atas usahanya, kerja kerasnya, dan semangatnya. Pernah sedih gak? Kalau gak habis? Ya namanya rezeki. Ya mau dibikin sedih bagaimana? Kan ya, seperti kita udah usaha. Betul. Masalah hasilnya kan Allah yang ngasih. Amin. Tuhan berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapatkan. Dan ingatlah selalu bahwa segala yang terjadi atas izin Tuhan. Dan jadilah kepadamu menurut imanmu. Kiranya tayangan ini dapat menginspirasi kita semua untuk terus bisa berbuat baik terhadap sesama. Bukan seberapa besar yang dapat kita berikan, tetapi seberapa besar ketulusan hati kita untuk memberi kepada sesama. Dan hidup ini bukan seberapa banyak kita dikenal orang, tetapi seberapa banyak orang yang dapat kita bantu.